dipromosikan dengan acaman di selera Madinah Hilti. Ayo, babak pertama lewat satu pergerakan apa yang terjadi? Lagi-lagi tidak dipakai. Satu poin. Sementara satu kosong. Pas itu sudah satu poin. Hah? Baik, sudah lewat dari jam pinggir yang diberikan. Satu tangan panggil dengan visi lapangan yang kurang sempurna dan 2-0 saja. Baik, sekarang kita saksikan siapa yang membuka serangan mesin tempur kepada Tidin Pae. Lewat dari jamping kepada Mas Odebrika dengan satu tekanan dan joy. Satu ancaman bagaimana saudara-saudara. Satu poin saja 3-0. 3-0 lewat satu tekanan mesin tempur nomor 1009 Tidin Pae. Sedikit saya kepada Anda diberikan tanpa ongkos kirim sedikit pun 1-3. Sebelumnya tiga mempertahankan diri lewat satu pergerakan angkat tinggi dan lalu lagi bakal kejauh. Satu penyelamatan dengan kurang sempurna poin yang terpulisnya tajam. Sementara satu poin kembali bergeser 4-1 masih bersama Heru Jaya. Masih bersama. Well. Lewat satu pergerakan mengenai dengan satu ancaman Anda. Lagi-lagi satu sesuan. Ketika satu poin saja 2-4. Perhatikan kembali sesaat. Alihkan sudut pandangan kita di lapangan. Satu pergerakan, satu tekanan Fahrul. Lewat satu ancaman dan Yes. Satu tekanan yang kena semula. Lepangnya kepada kita berupa Reza. Lagi-lagi satu poin sementara 3-4. 3-4 perhatikan konsentrasi maksimal. Lewat 15 detik tersisa. Enzidon lewat satu tekanan Yas. Lagi-lagi satu pertandingan di perempat semadam. Satu tekanan yang kurang sempurna. Lepasnya sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Satu poin saja bergeser 5-3. Baik, 5-3 masih bersama Pak Wawi. Lewat satu tekanan Yas. Satu ancaman Anda masih di posisi terbaik sementara. Kita saksikan 4-5 saudara-saudara. 4-5 siapa yang macam-macam berjibaku di belakang. Masih bersama Bos Asep Jafar. Lewat satu tekanan ya Allah. Satu risik pelopornya yang kurang sempurna. Pernyataan satu poin saja 5-5. 5-5 saudara-saudara perhatikan. Lewat satu pergerakan bagaimana dengan satu cengkraman Anda dibuka lewat dari jumping melintas. Marcos. Saya sedih sayang satu tekanan Anda taruh perosok jauh hanya ke lapangan dan sementara poin 6-5. Halo kali serpon, mampu yang membayar Paz Mastur di mana posisimu? Ewas untuk pergerakan angkat pondasi dengan satu tekanan dan lagi-lagi masih bersama Awan Putih. Ewas satu tekanan bagaimana? Lagi-lagi satu pergerakan satu poin kembali bergeser 7-5 saudara-saudara. Lewat satu pergerakan bagai dengan satu dari jumping. Akhirnya pelanggaran terjadi lapangnya. Satu poin bergeser 8. Anda masih bersama Zaki Pinti Macam Hingga. Oh iya, hari ini ada salam dari BKR Indonesia. Baik, sementara kita saksikan dengan satu pergerakan Anda. Lewat satu tekanan angka. Satu pergerakan dan satu ancaman majasi masih dapat digagalkan atau satu kawan hebat daripada Sinom Jaya bersama Heru Jaya. Banyak Heru Jaya masih bersama Pak Wawi. Lewat satu pergerakan di manakah posisimu Paz Mastun. Lewat satu pergerakan dan joy. Satu ancaman saudara-saudara bagaimana? Satu poin saja bergeser menjadi 10. Ana. Paz Mastun. Bagi. Yuk, Ken. Yuk, Ken. Yuk, Ken.
sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Laga yang dipakai pada 1 poin saja, 7-10 tercecer 3 poin. Lewat satu pergerakan timang-timang, sekelintir mencari titik koma di pena, namun saya sayang. Satu pergerakan Yosui, bagaimana anda dengan seru servis yang kurang sempurna dan semua poin? 11-7. Baik, masih bersama Patogen Audio. Lewat satu cengkrama, lewat satu tekanan, bahaya. Bagaimana dengan satu GPN yang kurang sempurna dan banyak kelana di Genur Fariza? Dan satu poin saja kembali bergeser 8-11. 8-11 konsentrasi maksimal. Lewat satu tekanan, ibarat anak panah belasa dari Prabu Suridan. Yes! Sayang seribu sayang terperosok jauh dan satu poin saja 9-11. Sekiranya sudah sekarang perhatikan dari sudut pandangan kita menuju lapangan, bagaimana mencari titik lemah di pendingan cukup sempurna. Lewat satu pergerakan dan lagi-lagi satu tekanan angkat pondasi, bagaimana satu sentuhan angkat tinggi dan lepas empas. Satu tekanan saudara-saudara memberikan satu poin 10-11 saja. Ayo. 10-11 bagaimana saudara-saudara perhatikan. Konsentrasi maksimal, angkat tinggi dan jerocok. Satria mata berangkat jerocok, semua apa yang terjadi, angkat, lepas. Jadi liar. Alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan yang satu pergerakan angkat tinggi dan. Satu pergerakan Yuri ambil. Luar biasa. Sekarang saudara kita saksikan bagaimana dengan penuh sambutan yang cukup luar biasa. Lewat satu pergerakan angkat tinggi dan lagi-lagi bagaimana? Satu pergerakan 13-12. Saudara-saudara perhatikan bagaimana. Alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan dan coba merasakan posisi yang kurang nyaman dengan cukup tenang dan empat. Lagi-lagi satu pergerakan dan telur. Satu ancaman merasakan posisi terbaik. Bagaimana kalau kita berparlai sebanjir sayang diraih. Pas Nastun. Gimana posisinya? Om Bram, ayam merun. Hari ini siap insyaallah kapan-kapan kalau ada waktu. Baik, sebenarnya kita saksikan mencoba bersimak komodor belakangnya saya tetapkan bagaimana. Lewat satu ancaman. Lagi-lagi satu pergerakan mematikan satu poin saja 13-14. 13-14 mempertahankan diri konsentrasi maksimal mencari titik lemah di pendingan cukup sempurna dan sadi. Lewat Arsil. Mana satu pergerakan Arsil? Tiara ini. Anjir, masuk. Dua kilo guys, namun jasa kau akhirnya kasih on. Baik, segera pas Masun. Lagi 16-13 saudara-saudara. Baik, 16-13 masih bersama Heru Jaya, masih bersama Pak Wawi, masih bersama Pazma Stun, masih bersama Awan Putih, masih bersama CPM Macarika, masih bersama PSG atau ada bos Aset Jawa. Lewat satu pergerakan bagaimana dengan satu tekanan dan lepas angkat tinggi dan kumarana. Lagi Yudi Kedil. Lewat satu pergerakan memberikan satu poin saja 17-13. 17-13 mempertahankan diri. Alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan. Lewat satu pergerakan bagaimana? Ini satu pergerakan daripada anak-anak Sinom Jaya bersama Heru Jaya dengan satu tekanan dan jos. Parul. Lewat satu pergerakan Parul mendapatkan satu poin sementara
14-17 hanya dari CSR 3 poin. Alihkan sudut pandang yang tidak bisa oleh siapa yang terlalu besar paru namanya. Lewat satu tekanan Sadi Dustin dan Bang Ucap Permadi. Ucap Permadi lewat aksi daripada Sadi Dustin si tangan dewa beracun. Gas gas gas. Si bocah asal kotak ujung baru. Ayo nama tadi teman-teman ayo nama. Gas gas gas. Bagaimana 19-14? Sembilan belas mempertahankan diri konsentrasi maksimal. Lewat satu pergerakan dan Yose. Satu ansama lewat umpan panjangnya Sandy Nugraha. Lagi-lagi memacakan satu poin si bocah Singawana. 15-19 bangkai Manos Barat sudah berperingan. Lewat hitungan big size lewat dari samping berlaku berperingan dengan cukup tenang. Angkat tinggi dan los. Satu tekanan terperosok jauh dari lapangan ke arah ke kiri corner. Umpan bocah si bocah malas. Bagaimana 16-19? Lewat dari samping berlaku berperingan dan Manos. Saya dari samping ada dengan durasi bola bagaimana 20-16. 20 penyerang 16 mempertahankan diri saudara-saudara. Perhatikan dari garis depan agar kita menuju lapangan. Lewat satu pergerakan. Lalu kita berbalik sama dengan satu pergerakan Anda. Lagi-lagi Pide. Mencegah 1.17.20 hanya tercecer 3 poin awas hanya di Pide. Lagi-lagi mencoba berjibaku menurut belakang 15 menit tersisa. Lewat satu pergerakan dan yes! Yoni Kening bagaimana? Lewat satu dengan terbang lancar dengan terbang luar biasa. Si bocah Garut Intan. Intan Gumila. Lewat satu pergerakan bagaimana dengan satu tekanan dan lepas. Satu ancaman Mardosi. Hati-hati cukup luar biasa. Satu poin luar biasa ke 18-21. 18-21 saudara-saudara panglima perhatikan di balas, sesaat. Balas. Lewat satu tekanan lagi-lagi mencoba berjibaku mundur berada di posisi yang sangat nyaman. Lewat satu pergerakan dan yeay! Sakit santai dengan cukup celik, cukup tenang, cukup angel. Bagaimana mesin tepuk di Limbae 22-18. Limbae spek mesin tempur ya guys. Lewat satu pergerakan bagaimana dengan satu ancaman dan pas. Lagi-lagi lewat satu kawalan ditimbai bagaimana cari dekati hancurkan. Lewat satu pergerakan dari lagi-lagi tersebut si bangku belakang dengan satu tekanan dan yes! Gila! Unit and it! Match play! 24-18. Baik 24-18. Angka tinggi dan Azir Pahru. Azir Pahru. Lagi-lagi kawek. Langkai mana terpleset tajam kawek. Sebuah yang boleh berjalan 19-24. Berikan sudut pandangan kita menuju lapangan. Dan sensasi maksimal mencari titik kembali berjalan tenang. Pas kurang sempat aku. Iya. Sufi itu yang terbuka. Habis lari wayang tinggal sekolah. 25-9 ini putra yang saya amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kita saksikan tentunya masih dengan satu pergerakan yang akan mencoba dibuka daripada rekan-rekan Hiljaya bersama Pak Wawi bagaimana lewat satu set di dalam sempurna satu poin saja 1-0. Baik, 1-0 masih bersama Bas Mas Tenan. Bagaimana? Satu pergerakan lewat satu penyelamatan mereka kurang sempurna saudara-saudara. Tentunya saya di sini masih bersama Awan Putih dan juga Zaki Priti Majalengka. Baik, sebentar kita saksikan satu sama alihkan sudut pandang kita menuju lapangan untuk melakukan jumping dengan cukup tenang dan jos. Ayo, Marjose. Siapa yang mencoba mundur ke belakang?
kopet. Lagi-lagi lewat satu pergerakan angka pimpinan. Lewat satu ancaman. Satu poin. 3-1. Angka tinggi Sandan. Lagi-lagi satu pergerakan air sini mobil satu poin saja. 2-3 bagaimana saudara-saudara? Baik, 2-3 perhatikan. Lewat satu tekanan. Coba yang mencoba untuk menjimak komunal ke belakang. Satu pergerakan mencari titik lima di pendek bagaimana Darius? Satu cangkirkan Mardose. Lagi yang rumah tinggal satu poin sementara. 4-2 saja. Kembali yang makin rendah bermain dari saudara-saudara perhatikan. Lewat satu tekanan angkat pondasi. Kemudian mencoba salida sini ke belakang. Dan wow! Satu tekanan. Bagaimana Mardose dan Yas. Lanjut. Baik, sebentar kita saksikan bagaimana satu pergerakan angkat tinggi dalam Mardose. Satu pergerakan Mardose hari Kamis, hari Jumat, tamu manis dan abang Mardose. Baik, sebentar kita saksikan 5, 6 bagaimana? Ada 5-3. Satu poin kembali berhasil dari Padang. Sinom Jaya bersama Heru Jaya Pak Wali. Pantas sudah biasa di sesi nomor 5. Yang dicampi berjauh di dalam sesi yang bisa dicampi dengan jelas berdasar satu poin saja. 6-4. Bagaimana 6-4 sekarang? Perhatikan konsentrasi masing-masing yang dicampi. Angkat dengan cukup tenang. Semua pada mengusul cuma ada yang terjadi dan satu sentuhan bagaimana saudara-saudara Adam sama. Baik Adam sama saudara-saudara perhatikan. Tadi halus saya. Lagi mencoba bagaimana dengan satu pergerakan angkat pidi. Satu tekanan dari Wendy atau seorang Tricky Jazz. delapan sama. Thank you.
Pindah poin. 98. 98. Bola quick dari Pak Haji. Terima kawek. Saat diangkat, Yudi Kedil Gledor. 9 sama. El, ayah, ayah. Hiji deh, hiji. Enggak. Sebelas sembilan. 10-9. Sebelas sembilan. Goreng kanser itu teh. Anjir. Balas. Bikin, enak tuh. Jalan. 29. Ganteng doang, pacar enggak punya, istri cuma satu. Gokok. Selingkuh tara, setia we di gedekon. Kasihan janda tuh. Sembilan, delapan. Wah, masih yang jadi pirang itu. Baru lagi. Sebelas. Sebelas. Masuk. Ayo lagi. 12 Sebar kali kemana? 12 SPRW balik sama SPRW. Siosi be coklat pada home eta teh. Eta si Jose. 12 13-10. Bola, hei, bola. Matang, aduh, ayo. Matang. Ajeng uyon. Kayak dari lakena kaisahan, kan? Iya, matang. Masuk! Cukup! 14-10. Jangan disesali, ayo. Lupakan. Perbaiki. Tah. Overblock. Margose. 11. 14. Mungkin gimana ini panitia? Sok wae reporteran, jauh ke masjid. Au. Wow. Toing. Panitia ini yang selama ini mau tanya. Jadi lila. Lanjut. Gantung toingnya. Baik, saudara kita saksikan 12-14. Au. Lewat satu ancaman dari Al. Selamat menutup penandaan. Marjose. Poin saja boleh bergeser 15 sudah sekarang. Hanya tercecer 2 poin daripada PSG. Lewat satu tekanan konsentrasi maksimal. Sinum saja bersama Heru Jaya. Lewat satu pergerakan angkat tinggi dan joy. Satu sentuhan dan yas. Satu pergerakan kembali dengan sempurna panjang. Dan satu poin saja kembali bergeser 16-13. 16-13 saudara-saudara perhatikan. Lewat satu pergerakan bangkainya dengan satu tekanan Anda dibuka lewat ini jumping. Bangkai mana terperosok jauh ini ke dalam pengadan. Satu poin saja 14-16. Baik 14-16.
satu pergerakan dengan satu tekanan. Partai dengan satu pergerakan Marjose. Satu tekanan Marjose untuk satu poin saja 15-16. Ini terjadi satu poin pada yang diperhatikan di perjalanan putaran kedua. Akankah berita akan terjadi atau apakah yang kita saksikan di perjalanan sore hari ini? Yang satu pergerakan angka dengan cukup tenang pakai mana dengan satu tekanan Anda. Masih dengan cukup tenang dan Sadi Dasir. Yes! Satu pergerakan masih posisi terbaik. Dan satu poin saja bergeser di 17-15. Ya sudah saya menengah sawah-sawah baik. Baik 17-15 dan sekarang ini poin 2 poin. Apanya siapa yang akan mencoba untuk berjibang kubur belakang oleh sudut pandangan kita menuju lapangan. Bagaimana dengan cukup tenang, angkat tinggi dan yeay! Satu ancaman merasuk posisi terbaik. Dan satu poin. Lewat satu serangan dari Pastor Windy. 16-17. Mahmud. Sini dong Mahmud. Lewat satu pergerakan bagaimana? Ya satu serangan bagaimana? Satu poin saja bergeser. 18-16 perhatikan. Saya akan mencoba untuk berjibaku mundur belakang. Lewat satu ketenangan angkat tinggi pondasi dan tolak. Satu ancaman bagaimana pelanggaran terjadi. Dan satu poin saja bergeser 19-16. Mencak sakit itu perikik. Baik 19-16 dengan satu pergerakan. Pahro. Lewat satu pergerakan Pahro menjadi 17-19. Jelas sekali pertandingan tadi bagaimana? Ini satu pergerakan alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan. Lewat satu tekanan, lewat satu cengkraman. Agar kita mencoba merasuk dengan satu tekanan Anda lewat umpan mantannya Sari Dasin dan bagaimana? Bagaimana? Didin Baibi yang kurang sempurna lewat sekawan daripada Desi dan satu poin saja bergeser 18-19. Yang terjadi satu poin kembali bergeser dengan satu tekanan Anda dan yes! Satu serangan memberikan satu poin saja 28-18. Bagaimana tercecer dua poin? Perhatikan saudara-saudara. Lagi-lagi mencoba merasuk. Lagi-lagi mencoba merapat. Lewat satu tekanan kembali mencoba angkat panasi sendiran. Yes! Fahru. Lewat satu ancaman Fahru memberikan satu poin saja 19-20. Fahru, Sen. 19-20 apa yang terjadi saudara-saudara? Lewat satu pergerakan angkat tinggi dan gila. Satu ancaman lewat satu gerak cepat saja mungkin satu poin 21-19. 21-19 bagaimana? Lewat satu pergerakan lagi-lagi pertemuan satu ancaman Anda. Satu pergerakan lewat hitungan detik saja. Saya satu servis dengan kurang sempurna dan poin 20-21 bagaimana Fahro? Dan mencoba berjibaku mundur belakang. Lewat satu serangan Anda. Lewat satu pergerakan melintas di depan Anda. Bagaimana? Satu ancaman posisi terbaik lewat satu cekat kaca. Hadir dengan cekat sempurna dan satu poin saja 22-20. Nyahon Mualila. Kembali 22-20. Gede-gede duit itu tadi namanya. Lagi-lagi mencoba mengusahakan angkat pondasi dan Marjose. Satu ancaman Marjose memberikan satu poin 21-22. 21-22 bagaimana kita saksikan di perjalanan. Bagaimana mereka di pertarungan semakin memanas. Satu pergerakan angkat dengan cukup tenang dan bagaimana. Satu serangan. Siapa-siapa yang dituju? Pide. Satu tekanan pilihan yang terjebak menengah lapangan dan satu poin 23-21. 23-21 saudara-saudara. Lewat satu ancaman timang-timang sikit bundar. Bagaimana kita saksi sempurna imbang. Next point 24-21. Allah mahu beli satu saudara-saudara perhatikan bagaimana. Disaksikan di perjalanan. Dan ketika yang tersisa. Itu pernah kacamata terus. Mainkanlah. Satu serangan yang mencoba di awal perjalanan masuk servis Anda.
dengan cukup tenang dan Marjos. Akhirnya dia mencetak satu poin saja. 22-24. Salam dikasih jos-jos tu. Baik, 22-24 ini. Awas ada gitu. Ini peranan penting, 2 poin saja dibutuhkan. Ceng, duit, ceng. Ini akan dimang-dimang segini bundar. Bagaimana PD dengan cukup tenang, angkat tinggi dan hoax. Akhirnya, ini sebuah yang kedua. Hoax, 25-20.